Salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Nah, Eni lagi bikin event 50 juta bagi 30 orang ya, teman-teman. Hanya bikin kue kering dan kue basah. Teman-teman harus ikut semua. Ayo, lanjut kita mau masak, oke? Okay? Nah, teman-teman, hari ini aku punya kacang panjang, cuman 6 biji. Dan kita tambahkan ini jengkol yang sudah matang, sudah lembek. Ada berapa biji ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 biji. Ini kita campur yang mau kita masak bersama ampla dan udang. Ini amplanya ada 2 pasang. Udangnya ada 200 gram. Nah, ini saya mau potong-potong dulu. Ini kesukaan kameramen ini. Kita potong gini aja ya. Ini udang jengkolnya ini pulen banget. Adanya segini, gak dapet banyak. Atau mau bikin yang lain, jadinya dimasak kacang panjang aja deh kayaknya. Lebih mantul. Ini banyak juga ya, 7 biji karena dia besar-besar, jadi kelihatan udah satu piring. Nah, udah satu piring beneran ini, nah, ya kan? Dan ini kacang panjangnya kita mau potong, potongnya nggak usah terlalu panjang-panjang, biar cari kerjaan yang paling gampang lah ya. Ini langsung aja kita masukkan ke kacang ke jengkol sini, segini-segini aja potongnya, jangan panjang-panjang. Oke, lanjut aja saya mau potong ini hati amplanya. Kita potong dulu, menurut selera aja deh. Ini sudah dipotong, lanjut aku potong bawang putih, bawang merah. Ini bawang putih ada 2 siung, bawang merah ada 5 biji, kita rajang ya. Lanjut, tomat kita potong. Dan ini cabai, ada cabai campur ya. Cabai hijaunya dan cabai rawit pedesnya. Boleh diganti dengan cabai merah kalau nggak mau pedes. Ini karena mau pedes, jadi ini campur semua ada 100 gram cabai. Mau cabai hijaunya lebih banyak ya, karena dia lebih murah. Cabai rawitnya lebih mahal, jadi kita pakai sedikit aja. Nah, ini semua sudah dipotong. Di sini saya tambahkan minyak bawang putih goreng. Lebih kurang 4 sendok makan ya. Udah wangi banget, tanpa bawang juga nggak masalah ya. Kita bikin stok aja. Daun jeruk, saya masukkan 5 lembar. Bawang, ini jahe 2 potong ya, biar nggak amis. Sudah kita masukkan cabai dan tomat. Kita tambahkan garam setengah sendok teh, penyedap rasa jamurnya. Saya pakai isin 2 sendok teh. Kalau kurang asin boleh tambahkan lagi ya. Ini langsung udang dan hati amplanya kita masukkan. Kalau nggak punya hati ampla nggak usah masukkan ya. Nggak punya udang juga nggak masalah, disetip aja. Karena sekarang semuanya mahal, kita masak seadanya aja. Tapi mau enak ya, seadanya juga mau enak. Harus enak, kalau nggak enak nanti nggak bisa kemakan.
Ini saya tambahkan gula pasir 2 sendok teh. Ini tehnya besar. Kalau kurang manis boleh tambah ya teman-teman ya. Ini udah masak begini udah banyak banget. Kita masukkan kacang panjang dan ini apa namanya jengkolnya. Kalau kita masak sayur kurang minyak juga nggak enak ya. Kayak ini nih, minyaknya masih kurang ya. Saya mau tambahkan 1 sendok makan lagi minyaknya. Karena ini suka makan minyak ya. Tanpa minyak kayaknya sayur nggak enak. Kelihatan ya, mantep banget, mantul. Saya masukkan di sini air panas 100 ml. Oke, kita tutup. Biarkan 15 menit. Nah, sekarang sudah matang. Tuh, airnya tinggal sedikit ya. Kita tinggal angkat. Matiin api. Oke, lezat sekali. Nah, nggak usah repot ya, sayurnya ya. Nggak usah repot-repot. Ada ini yang kita masak mantap sekali. Satu macam aja udah cukup. Halo semuanya, kali ini aku mau cobain dulu nih. Apa ini mana memang? Kacang panjang jengkol. Kacang panjang jengkol ya. Tapi karena aku nggak makan jengkol, aku pilihin lah ya. Ini hati pamplang. Hati amplang, udang. Campur-campur udah sayurnya. Ada kacang panjangnya. Jengkol nggak bawa boleh. Ada, aku suka makan jengkol. Ini agak pedes gitu. Ini buat yang nggak suka pedes. Skip aja cabenya. Oke. Enak banget. Asinnya ada, gurihnya ada. Maknyusnya apa lagi? Sekian aja ya, video makan-makan dan video masak-masak kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke semua teman-temannya. See you in the next video guys, bye-bye.